Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang cara melihat spesifikasi dari laptop atau komputer menggunakan CPU-Z. Langkah pertama yang harus kita ambil yaitu kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa download pada website softwaretempur.com. Ketikkan saja CPU-Z, kita tekan enter. Nah, ini dia caranya. Cara downloadnya sih gampang banget ya. Oke, tinggal kalian ikutin aja tutorial ini. Nah, ini dia ukurannya cuma 2 MB ya, kecil. Kita klik download. Ini sudah mendownload ya, kita tunggu aja. Oke, sekarang kita buka. Kita akan menginstalnya. Nah, di sini disuruh memasukkan passwordnya, kita masukkan yaitu softwaretempur.com. Klik OK. Oke, ikutin aja tutorialnya. Nah, CPU-Z sudah berhasil diinstal. Sekarang coba kita buka. Oke, ini adalah tampilan dari CPU-Z. Bisa kalian lihat ya. Di sini ada rincian dari prosesor laptop yang saya gunakan. Ada juga yang lainnya seperti mainboard, VGA, RAM, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.